Ejen Ali musim 3 akan tayang di RTV. Oke, kita bahas di video ini. Raja Wali TV atau yang sering kita kenal dengan nama RTV telah menayangkan beberapa animasi populer Malaysia. Seperti Omar Hana, Boboiboy, dan kali ini RTV telah menayangkan Ejen Ali. Seperti yang kalian tahu, pada tanggal 18 Februari 2023 kemarin, tepatnya pada hari Sabtu, RTV telah menayangkan untuk pertama kalinya Ejen Ali The Movie di TV Indonesia. Tapi apakah mungkin setelah penayangan Ejen Ali The Movie ini, Ejen Ali musim 3 juga akan ditayangkan? Nah, kemungkinan besar akan ditayangkan ya. Ya, karena jika kita kembali ke animasi sebelumnya yaitu Boboiboy, Boboiboy ditayangkan dari musim pertama, kedua, ketiga, kemudian dilanjutkan dengan Movie dan Galaksinya, dan yang terakhir penayangan Boboiboy The Movie 2. Ini semua terjadi secara berurutan ya. Nah, begitupun pada Ejen Ali. Ejen Ali telah ditayangkan musim pertama, kedua, dan movie-nya, dan kemungkinan besar Ejen Ali musim 3 pun akan ditayangkan di RTV ini. Jika benar ini semua akan terjadi, itu akan menjadi kabar gembira bagi kita ya. Apalagi masih banyak sekali yang belum pernah menonton Ejen Ali musim 3. Setelah menonton, mungkin akan menjadi sensasi tersendiri bagi dirinya. Ya udah, menurut kalian gimana nih? Apakah mungkin Ejen Ali musim 3 ini akan ditayangkan di RTV? Kalau menurut pecinta animasi, bakal ditayangkan sih. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, cukup sudah video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Like jika kalian suka dengan video ini. Subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya. Supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!